Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara membuat desain media sosial promosi akhir tahun. Aplikasi yang aku gunakan yaitu CorelDRAW 2020. Di sini sudah aku siapkan color palette. Aku drag and drop ke CorelDRAW. Aku buat rectangle. Dimensi aku buat 4000 x 4000 pixel. Aku rubah warnanya. Garis tepi aku hilangkan. Aku buat rectangle lagi. Aku ubah sikunya menjadi round corner. Aku rubah warnanya. Garis tepi aku hilangkan. Aku buat teks bertulis "Sub Now". Aku rubah gaya font dan warnanya. Aku atur ukuran dan posisinya. Aku buat teks lagi bertulis Year End Megacell. Aku atur ukuran, posisi, dan gaya font. Line spacing aku atur agar tidak terlalu renggang. Warna aku rubah. Aku seleksi, kemudian aku group. Aku beri block shadow. Aku atur warnanya. Aku atur block shadow-nya. Aku pilih simplify. Aku atur expand block shadow. Aku tambah ornamen bintang-bintang. Posisi aku acak. Ukuran dan warna juga aku acak. Lalu aku hilangkan garis tepinya. Dan ini dia hasilnya.
Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.